بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين، ونصلي ونسلم على نبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، صلاة وسلاما عليه وعلى آله وصحبه الطاهرين الطيبين. أما بعد، yang saya hormati Profesor Datuk Dr. Zulkifli, yang saya hormati juga Dr. Prof. Sumadia Dr. Amir dan Prof. Sumadia Dr. Zulkifli dan dekan-dekan yang lain, rakan-rakan, para-para pensyarah, para-para pentadbir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak USIM yang sudi menjemput saya pada pagi ini untuk berinteraksi dengan minda-minda syariah, dan especially di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah. Merupakan dua sumber rujukan yang selalu kita pinggirkan dan tidak mengoptimumkan sumber wahyu yang paling utama ini. Malah sebagai pembuka bicara, saya ingin jelaskan bahawa dalam metodologi usul fiqh, kita diajar dan kita menulis pun bahawa sumber perundangan itu ada empat. Itu satu fakta yang salah. Sumber perundangan dalam syariah hanyalah dua sahaja, iaitu Quran dan juga As-Sunnah. Ijma' dengan qiyas, walaupun agak powerful, mereka adalah teknik perundangan untuk mengembangkan Quran dan Sunnah dalam aspek kehidupan. Dan mereka bukanlah manba', bukanlah punca ilmu, punca apa ni, hukum dalam syariah. Itu sebagai satu pembuka kata pada pagi ini. Saya diminta especially oleh yang saya kasihi dan hormati Profesor Datuk Dr. Zul untuk memberikan penekanan kepada minda syariah, ataupun dalam bahasa modennya syariah algorithm. Kerana setiap orang itu ada algoritma pemikiran. Kalau kita bercakap dengan seorang engineer, seorang IT yang membuat kod kepada sistem software, dia ada algoritma. Mathematician ada algoritma. Orang yang belajar chemistry ada algoritma. Fizik ada algoritma. Syariah, ada tak algoritma syariah? Dalam kita membuat litaran pemikiran isu yang kita akan bincangkan, mesti ada algoritmanya yang merupakan litaran-litaran pemikiran dalam minda dan cara kita memikir. Untuk kita sampai ke satu solusi syariah, tidak boleh terus kepada jawapan ataupun solusi. Dia mesti melakukan lingkaran ataupun pusingan-pusingan tertentu untuk kita sampai ke satu fakta tertentu. Dan juga dalam sains, dalam teknologi, dalam kita memastikan idea dan formula kita itu mantap, mampan dan berasas. Itu satu perkara yang kita tak sedar mungkin, ataupun kita sedar tapi tidak membuat satu optimisasikan dia punya power of the syariah mind. Jadi minda syariah, minda yang cukup berdaya saing, dan kita boleh majukan ke hadapan dengan syarat kita tahu minda syariah itu ada kemampuan untuk ke hadapan. Sebab itu dalam pengajian syariah, kita kena faham asasiat syariah. Yang pertamanya saya sebutkan secara ulangan muraja'ah sari'ah ataupun quick revision kepada para pensyarah-pensyarah sekalian. Yang pertama, syariah itu diturunkan kepada manusia. Syariah tidak, atau dan jin of course yang memahami ada akal pemikiran, syariah diturunkan kepada para malaikat. Jadi dalam skrip kita, dalam cara kita berbincang dan berbicara, kita tidak boleh anggap manusia sebagai malaikat. Ya, ramai pencerah-pencerah ataupun penceramah-penceramah yang menganggap manusia itu sebagai malaikat, perfect dalam segalanya. Kalau kita bertitik balak daripada perfectionist, kita sudah gagal dari segi syariah.
Kita berhadapan dengan manusia yang tidak akan sempurna sampai bila-bila. Even di kalangan para sahabat pun ada kekurangan-kekurangannya sebagai manusia biasa. Itu yang pertama. Jadi kalau kita mencari perfection dalam segala apa kita buat, kita tidak akan dapat perfection dalam penciptaan masyarakat manusia. Yang keduanya, syariah itu diturunkan melalui dua sumber rujukan. Tidak ada yang tiga, tidak ada yang empat. Jadi kita kena memahami Quran cover to cover. Dan juga sunnah. Kalau tidak semua yang besar-besar, paling kurang yang lima itu kita kena memahami secara fingertip. Kalau kita boleh dapat mustadrak yang tertinggal Bukhari Muslim, kita catch up lagi, better. Di dalam library kita, dalam dalam maktabah kita atau dalam maktab kita kena ada lima sunnah itu yang kita boleh flip through. Tanpa syarah ke dengan syarah, it doesn't matter. Tapi itu mainan ataupun I call it the playground. Playground of syarah scholar, Quran dengan as-sunnah. Kalau kita tak ada masa, dan kita memang pandai memberikan alasan tidak ada masa. Memang pandai kita, dari segi excuse, we are the best human being. Dalam WhatsApp, dari segi kajian, perkataan yang paling banyak sekali ialah perkataan I'm busy. Itu kajian yang data. Memang tidak ada perkataan I'm free to come to your place, I'm free to have discussion. Selalunya I'm busy but I try to make it. Mesti ada perkataan I'm busy dulu. Jadi saya kurang mengatakan I'm busy in my WhatsApp dalam saya punya percakapan, sebab kita kena timbulkan suasana positif. I try to be there, tapi tak perlu sebut I'm very busy, I cannot make it. Sebab perkataan I'm very busy melambangkan personality. Kan? Betul tak? Kita tidak boleh meraihkan kepentingan-kepentingan komuniti, universiti, mungkin NGO, mungkin para pelajar yang memerlukan perhatian. Jadi, ini motivasilah. I'm not talking about motivation today. So, berbalik kepada isu sumber rujukan itu, itu playground kita, Quran dengan As-Sunnah. Itu penting. Sebab tadi kalau tidak ada masa, kita fokus kepada Ahadithul Ahkam. Dan kalau orang yang agak menarik, yang ada apa ni usul fiqhnya, ikhtilaful hadis At-Tahawi, Subulus Salam, ini mainan kita selalu. Kalau kita tak bermain dengan sumber rujukan begini, minda syarah kita tidak mantap. Mungkin kita sudah biasa, tapi mungkin ada benda yang kurang, saya akan bincangkan di akhir. Kita baca tapi tak dapat dia punya mesejnya. Tak begitu power, tak begitu menarik mesej wahyu yang Allah turunkan dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah An-Nabawiyah. Yang ketiga adalah syarah itu prinsip-prinsip umum dan bukannya peruntukan undang-undang yang khusus. Yang sukar kita dapat satu peruntukan yang khusus. Yang tak banyak pun. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya tidak akan turunkan wahyu yang tidak lengkap. Cabarannya bagaimana mencari solusi-solusi dalam between the line, they call it. Baina al-ahruf atau baina sutur. Macam mana kita mendapat perkataan yang tertentu dalam Al-Quran untuk dijadikan sumber rujukan. Banyak. In ummahatukum allati waladnakum. Indeed, sesungguhnya ibu kamu adalah ibu yang melahirkan kamu. Betul tak? In ummahatukum allati waladnakum. Ayat yang biasa. Tapi pemikiran syariah itu bukan ayat yang biasa. Itu untuk mensabitkan keibuan dalam konteks biologi manusia. Kalau ibu tumpang ke, kalau ibu apa ni yang ditumpang rahimnya, maka ibu adalah ibu yang melahirkan, bukan seorang yang memberikan apa ni telur, yang itu benih perempuan yang lain yang disatukan dalam rahim perempuan yang lain. Dan even majmuk fiqh Islami pun confused dalam satu qarar di Jordan 83 or 84, mereka mengatakan boleh suami dan isteri yang pertama atau yang kedua melakukan
persenyawaan dalam makmal dan dimasukkan dalam rahim isteri yang kedua atau sebaliknya. Dan mengatakan anak itu anak isteri yang memberikan benih tersebut. Dan setahun lepas itu mereka telah muraja'ah kepada mereka, mengatakan tak boleh. Sebab Al-Quran mengatakan in ummahatukum allati waladnakum. Ya, Quran ini kalau kita baca, saya membuat habit setiap hari sebelum saya tidur, saya baca satu Al-Quran, dua, tiga, saya masukkan kepala saya. Saya cuba minta Allah mimpikan satu ilham. Dan alhamdulillah waktu bangun pagi itu ada ilham baru datang. Makna yang Quran yang kita tak nampak. Sebab Quran ni satu perkara yang so powerful. Setiap perkataan itu, don't take for granted. Saya punya message, don't take for granted. Kita baca Quran laju, tapi tak pernah tawakuf dan tadabbur apa ma'aninya, ma'anil hayat, ma'ani alam, ma'ani even ahkam. Bagi saya, mungkin Dr. Zul dalam, kita pernah dalam kelas sekali, dalam kelas usul fiqh sebagainya, kita cuba lontarkan idea. Ayatul Al-Quran tu mesti ada hukum. Sama ada fahwal khitab atau lahnul khitab. Direct atau indirect. Mesti ada dia punya isyarah, dia punya signal yang akan diberikan kepada kita. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala somehow dalam Al-Quranul Karim, Allah jarang direct kepada kita. Kalau disebut dalam bahasa lain, the problem of the Quran, quote and unquote, okay, the Quran has not been direct. Kenapa? Kalau Quran to be direct, make our job, make us jobless. Kalau Quran tu direct, jagalah alam sekitar kamu, jagalah air, jagalah sukatan, jagalah air sungai-sungai, pastikan air itu dicuci dengan baik. Itu lalu detail. Jadi kita menjadi satu pemikiran yang beku, tidak boleh fikir. Tapi Allah sebutkan satu ayat sahaja, wa ja'anna minal ma'i kull shay'in hayy. Air merupakan sumber kehidupan. Lepas itu kita boleh cernakan dalam pelbagai-bagai benda. Kita belajar ahkam ilmiah tentang wudu sahaja, tak bincang tentang hukum menyediakan air yang bersih yang mampu dimiliki oleh rakyat. Kalau zaman-zaman dahulu, air merupakan satu perkara yang mudah, yang bersih, yang kita tahan saja boleh minum. Sekarang dengan ada urbanisasi, perlukan hukum fiqah yang baru dalam konteks air. Siapa yang menggunakan air di ulu, di penghujung, kalau ada pencemaran, siapa bertanggungjawab. Dan saya sebut dalam ceramah-ceramah saya, ada kitab fiqah atau fatwa yang menarik tentang hukum air berbentuk komersial. Dalam kitab-kitab orientalis yang saya selalu minta pelajar saya, macam Dr. Zul dulu, kita baca artikel daripada Wa'il Halak, daripada David Powers, dia buat kajian tentang hukum air dan konteks zaman-zaman medieval Islam. Bagaimana pula dalam konteks zaman sekarang hari ini, bila berlaku pencemaran dan ada kes sama ada kelapa sawit ataupun najis haiwan, adakah, kenapa berlaku pencemaran daripada amonia? Amonia itu satu perkara yang data yang kita perlu ada. Minta maaf, saya punya internet down, so kena balik. Saya teringkaskan panjangnya nota saya ini. Jadi ini baru bab pertama. Sepanjang zaman, syariah adalah salihatun sepanjang zaman. Itu bahasa kita. Tapi bagi saya tak cukup sepanjang zaman. Kena futurist, kena melihat ke hadapan. 10 tahun dari sekarang, 50 tahun dari sekarang, dengan keadaan masyarakat yang sudah berubah, apakah syariah masih relevan? Satu persoalan yang cukup besar. Kalau kita kata masih relevan, bagaimana menjadikan syariah relevan dalam 100 tahun, 200 tahun di masa hadapan, dengan keadaan mungkin pertanian sudah berubah, cara makan sudah berubah, pakaian sudah berubah, cara bekerja sudah berubah, mungkin cara pengangkutan sudah berubah. Apa hubungan kepada sembahyang jamak, qasar, kepada puasa,
kepada pemakanan, kepada pakaian, kepada ketamudunan dan sebagainya. Ia berbalik kepada yang pertama, iaitu diturunkan kepada manusia. Kita mesti memahami bahawa sifat manusia itu ada orang awam, ada orang ulama, ada orang yang sarjana. Dan juga keperluan itu berubah dari masa ke semasa. Orang yang mengetahui, yang memahami kewangan Islam, dia berasa heran kenapa wa'ad, satu konsep yang mudah zaman-zaman dahulu, yang ulama sebut secara biasa sahaja, menjadi popular zaman sekarang. Malah kalau tidak ada wa'ad dalam konteks kewangan Islam, kewangan Islam tidak boleh bergerak ke hadapan, tidak boleh mengambil risiko yang sepatutnya diambil oleh bank-bank Islam. Wa'ad membantu konteks pengurusan risiko pada hari ini. Wa'ad pada masa dahulu mungkin tak relevan. Saya sebut dalam buku saya Minda Syariah, banyak konsep syariah yang mungkin relevan zaman dahulu yang sudah tak relevan zaman sekarang. Itu juga salah faham kita. Kita rasa syariah itu konsepnya akan relevan sepanjang masa. Tidak. Ada yang relevan dan kemudian menjadi tidak relevan. Ada yang tidak relevan menjadi relevan berdasarkan keadaan dan masa. Zaman dahulu kalau kita nak buat tanah peladangan, kata ulama dulu, kita letak batu. Kawasan-kawasan Ihya Ulmawat, kita letak batu namanya Al-Mutahajirah. Orang yang melakukan Al-Mutahajir, dia buat sempadan. Itu tanah aku. Tak perlu letaklah tiang ke, pagar ke. Letak batu saja Al-Mutahajirah. Zaman sekarang tak boleh nak apply permit. Sebab tanah semakin scarce, tanah semakin terhad. Mungkin zaman dahulu rumahnya berbentuk rumah landed property, mungkin dinilai boleh lagi ikut landed property. Tapi masa hadapan, rumah yang kita akan bayangkan, rumah yang berbentuk vertical. Dan apa hukum syariah tentang syafa'ah akan timbul tu, tentang komplikasi masyarakat dan sebagainya. Dan sebab itulah mungkin di antara tanda hari kiamat, orang akan membuat bangunan yang tinggi. Bukan makna benda itu buruk, menunjukkan tanah semakin kurang. Dan juga menunjukkan satu lagi pandangan psikolog saya, hartanah tidak akan jatuh. Sampai hari kiamat pun menjadi satu aset yang diperlukan oleh masyarakat. Dan true enough, hartanah merupakan satu aset yang sentiasa berkurangan dalam masyarakat. Di Malaysia hari ini, ramai orang tidak ada rumah yang mampu dimiliki. Dia kata mampu tengok ya, tapi tak mampu dimiliki. Itu masalah. Itu syariah kena ada solusinya dan kita akan bincang tentang isu perumahan. Mungkin zaman dulu mut'ah, iaitu sagu hati kepada bekas isteri, mungkin tidak wajib, mungkin harus, mungkin sunat. Tapi mungkin sebab ekosistem yang berbeza, mungkin dijadikan satu kewajipan dalam konteks masyarakat modern hari ini. Dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah karangan Al-Mawardi, zaman beliau, zaman kurun ke-6 Hijriah kalau tak salah saya, beliau menulis kitab Ahkam As-Sultaniyah, tetapi hanya 10 muka surat dikhususkan kepada khalifah, kepada imamul mukminin, kepada pemerintah utama. 10 muka surat. Yang lain itu ditujukan kepada pembantu-pembantu khalifah, a'wan. Sebab korupsi dalam pemerintahan, kelemahan pemerintahan, bukannya zaman beliau lah, bukan di khalifah, adalah di ekosistem yang dalam masyarakat. Dan true enough, saya telah buat satu kajian empirical research tentang pelantikan dan pelucutan hakim-hakim atau qadi atau qudah di Egypt zaman kerajaan Abbasiyah selama 130 tahun kurang lebih. Ada kurang lebih dalam 20 orang hakim, mereka dilantik dan dipecat. Kebanyakan kes pemecatan mereka disebabkan salah laku governance, salah takbir, salah urus takbir, bukan oleh hakim tetapi oleh orang-orang di bawah hakim yang menjaga rekod. Dan isunya isu wakaf, jemaah ahbas dalam mazhab Maliki
Habsun itu waqfun dalam bahasa mazhab Maliki. Jadi kebanyakan kes adalah kes ahbas, salah takbir wakaf. Wakaf diambil hartanya, dicuri harta, dibagi pada orang lain. Pendapatan itu tak dibagi pada beneficiary, dibagi pada orang lain. Orang mengadu pada khalifah di Baghdad, datang surat, kamu kena pecat. Bukan sebab hakim itu korup, tetapi ekosistem. Itu syariah. Syariah kena masuk dalam bidang governance hari ini. Bagaimana syariah untuk menggovernkan wakaf, zakat, kewangan Islam dan juga universiti. Kalau kita ada tanggungjawab sebagai dekan, sebagai timbalan chancellor, sebagai pensyarah, bagaimana kita governankan diri kita, nisab yang kita ada. Syariah ada solusi di situ, okay? Jadi kita bincang syariah, dan dalam konteks hari ini pun ramai orang bincang wakaf. Dan Usim yang memang top lah, wakaf ni memang pejuang wakaf. Tapi dengan hormat, dengan izin saya sebutkan, ramai orang melihat wakaf sebagai produk agama, which is wrong, 100% wrong. Wakaf bukan produk agama, wakaf produk keuangan, dan mesti ditakbir secara keuangan, bukan secara agama. Itulah kelemahan wakaf, kerana wakaf itu dilihat sebagai produk halal dengan haram. Sedangkan wakaf itu memerlukan kepercayaan, trust, governance, standard operating procedures, pelaburan, pembahagian faedah ataupun benefit. Wakaf itu mesti diimpactkan, impact measurement. Then we come to big data sekejap lagi. Kalau wakaf tidak boleh diimpact measurekan atau dinilai kesannya dalam masyarakat, itu bukan wakaf. Bill Gates dan juga isterinya nama Belinda melakukan wakaf atau endowment paling besar di dunia. Dan Warren Buffett, orang yang pertama atau kedua kaya di dunia selepas Bill Gates atau sebelum Bill Gates, dia bertukar-tukar setiap tahun, ingin melakukan endowment juga. Dan akhirnya beliau telah memilih untuk meletakkan wangnya dalam Bill Gates Foundation. Dan orang tanya Warren Buffett, dah sudah tua pada hari ini, kenapa kamu tak keluarkan ataupun buat Warren Buffett Foundation? Dia kata, kenapa saya perlu buat Warren Buffett Foundation? Kalau Bill Gates Foundation is the one the best in the world dari segi governance-nya. Yang penting wang saya sampai kepada beneficiary yang saya nak. Kalau saya buat yang baru, saya kena setapkan SOP, standard quality control. Dalam Bill Gates Foundation, $1 diberi, mereka boleh trace dekat mana wang dolar itu pergi. Dan juga tengok impactnya kepada yang menerima dari segi pemikiran, mungkin dapat baju baru, buku baru. Dengan buku baru itu, apa kesan pendidikan. Dan trace setiap bulan, tahun, itu big data. Ya. Kita akan sampai lagi kepada big data analytics. Itulah syariah sebenarnya. Okay? Melihat wakaf sebagai produk keuangan dan bukannya sebagai produk agama. Kita hari ini ada saja isu, even zakat pun bagi saya, bukan produk agama. Produk pentadbiran harta. Okay. Agama hanyalah meletakkan nisab dan haul. Zakat, keagamanya nisab dengan haul. Pengutipan, rekod, distribution, pengagihan, impact measurement. Nanti tidak halal dan haram pengurusan. Okay? Jadi yang menjayakan suatu benda itu adalah, kata Dr. Amin tadi, kita campurkan nakli dengan akli. Aklinya adalah pentadbiran, pengurusan, GPS. Kalau zakat kita di GPS kan, oh Masya Allah, orang akan berlumba-lumba memberikan zakat dan wakaf. Kalau ada GPS, GPS is part of data. Waste kita itu based on data. Banyak kereta yang lalu setiap pagi memang jam. Itu waste based on big data. Waste kan? Yang kita buat setiap hari itu adalah dia punya enjin kat belakang, big data analytics. Pattern setiap hari. Kalau hari Minggu, kalau hari tak bekerja, kalau cuti, kalau nuzul Quran di Kuala Lumpur, memang jam teruk. Memang pattern dia begitu. Sebab Quran turun di Kuala Lumpur sahaja, itu yang masalahnya. Jadi sekarang ni Quran turun di Selangor pun, alhamdulillah. Ini tak jam dah. Okay.
Jadi berbalik kepada kepada manusia itu, kita kena faham bahawa syariah itu berinteraksi dengan manusia, dan banyak perkara yang kita anggap produk agama, dia bukan produk agama. Malah salah kita sebutkan produk agama. Sebab dalam Islam tidak beza agama dengan yang bukan agama. Itu adalah syariah sebenarnya. Okay? Memiliki harta yang baik untuk diwakafkan, itu agama dan juga dunia dalam masa yang sama. Dan kita, itu sifat manusia. Yang kedua, sumber rujukan. Saya kena elaborate sikit lah, nanti orang tak faham ya. Sumber rujukan, sama ada kita nak ataupun tidak nak, mau atau tidak mau, dia diterangkan dalam bahasa Arab. Jadi mesti faham bahasa Arab. Jangan malu belajar. Jangan malu membaca kitab Arab dengan kamus. Bukan kamus Marbawi lah ya, lebih canggih lah sikit. Answer ke Lisanul Arab ke, ataupun Al-Mu'jam Al-Wasit. Itu benda-benda mainan kita yang berada dalam di atas meja kita. Saya perhati juga ramai rakan-rakan saya yang baca kitab-kitab Arab, mereka baca tak faham, mereka lompat. Agakkan that assumption, which is good sometimes but not all the time. Jadi amalkan ma'ajim dengan kita, okay? Pastikan makna syariah tu kita faham betul-betul. Sometimes kita buat agak-agak je, sedangkan itu bahasa istilah yang besar, yang maknanya dalam, yang tidak boleh kita, kita bukan orang Arab. We have to admit, kita bukan orang Arab. Kita orang bukan Arab. Ada nak sebut Melayu tak boleh, ada Bugis, ada macam-macam kan. Jadi kita bukan orang Arab, saya bukan orang Arab. Sebab tu kita kena mengakui kita ada kelemahan. Tapi kelemahan tidak boleh menghalang kita untuk perfect dari segi pemahaman bahasa Arab. Tapi kena baca banyak ma'ajim, qawamis. Okay. Dalam kitab Asy-Syafi'i, kitab Ar-Risalah karangan Imam Asy-Syafi'i, itu kitab yang bagi saya kitab usul fiqh dan juga kitab bahasa Arab. Nak belajar bahasa Arab, baca Ar-Risalah. Sebab beliau, seperti mana kita tahu, dihantar oleh ibunya untuk belajar di padang pasir, di Baduri, di Mekah itu selama 2-3 tahun, umur 6 tahun. Sul belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab dulu. Kemudian baru belajar Al-Quran. Dan ibunya di dalam kitab manaqibnya diberitahu, kenapa kamu hantar anak kamu belajar di padang pasir dengan orang Arab? Dia kata, kami orang Quraisy. Dia memang Quraisy, eh? Muhammad bin Idris Al-Syafi'i Al-Muttalibi, daripada Abdul Muttalib. Jadi dia kata, sebab takut hilang saliqah bahasa Arab anak aku ini. Itu bahasa cukup penting. Dan kana syafi'iyu hujjatan fil lughah, dalam kitab manaqibnya Syafi'i adalah hujjah. Bila cakap tu memang bahasa Arab, bahasanya hujjah, hujjah al-lughah. Dia bukan setakat penulis, tapi hujjah fil lughah. Dia Ar-Risalah kitab yang cukup menarik. Dan ramai orang tak baca Ar-Risalah cover to cover. Ada yang baca cover to cover? Cik Peter Zul, Alhamdulillah. How many time? Tak cukup sekali ya. Bukan mana nak katakan tak, anak pun tak cukup sekali. Kalau baca Risalah sekali, dia tak ada, dia tak ada feelingnya. So you have to read more than, sebab buku tu heavy dan very condensed. Dan jangan cepat membaca. Misalnya dalam kitab Risalah, dia ada satu teori, nama teori siap. Nazari itu siap, iaitu beliau telah membuat tarjih ataupun taufik. Kalau ada hadis yang ikhtilaf, menarik ya, kata Imam Syafi'i, mungkin Dr. Zul dan kelas kita bincang panjang lebar, dan ramai ulama-ulama Quran dengan sunnah tidak mengambil cabaran ini. Beliau mengatakan bahawa kebanyakan hadis yang kita melihat muta'aridah, yang bertentangan satu sama lain, bukan sebab hadis itu bertentangan, sebabkan fakta hadis tak diriwayatkan kepada kita. Banyak hadis diriwayatkan tanpa sebab. Yang sahabat dengar, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sahabat tak riwayatkan apa yang berlaku sebelum Nabi cakap. Keadaan, fakta. Dan disebutkan kitab Risalah, ada sahabat datang, dia dengar separuh daripada soalan, bukan semua soalan. Panjanglah ceritanya kan. Macam contoh yang menarik tentang kes la yaktubu ahadukum ala khidbati akhih. Satu lagi, la yabi'u ahadukum ala bai'ati akhih.
sebagainya. Beliau mengatakan boleh kita membuat tawaran jual beli ataupun melakukan pinangan. Ada hadis yang mengatakan sehinggalah perempuan itu mengatakan selama mana perempuan itu atau gadis itu belum mengatakan ya. Interesting ya. Maknanya boleh kita buat competition. Even dalam bidding ya. Boleh. Dan pemahaman kita selama ini tak boleh. Bila ada pinangan dan dia belum menerima, tidak boleh kita masuk minang. Tapi hadis yang disebut oleh Nabi dalam banyak hadis, hatta yatruknya itulah, ataupun sehingga dia meninggalkan tawaran ataupun dia telah menjawab pinangan pada seorang gadis. Jadi itu ikhtilaf al-hadis yang perlu dilihat segi bahasa dan juga fakta. Fakta di sini adalah manusia. Sahabat itu adalah manusia. Saya nak balik semula pada manusia tadi ya. Sahabat adalah manusia. Mereka tidak bersama Nabi sepanjang masa. Mereka datang hujung-hujung saja. Dengan hadis, itu diriwayatkan. Dan tidak ada satu effort. Mungkin Usim boleh buat satu grant. Kita boleh raisekan dalam 10 million. This is the project of the Ummah. Melihat fakta-fakta kes hadis. Tidak akan resolve banyak isu. Kita keluarkan, anda percaya insyaAllah bajet. Kita ambil ketika pensyarah di Morocco, di Saudi sebagainya untuk solvekan di isu ikhtilaful hadis sekarang dibincangkan secara lafaznya, secara usul fiqhnya, tapi tidak fakta dan manusia tidak dibincangkan. Fakta itu yang kurang. Dalam undang-undang English, fakta kes sama penting dengan judgement. Betul kan tuan-tuan? Fakta kes tu. Hukum berbeza bukan sebabkan hukum, disebabkan fakta kes. Al-Hadhanah misalnya, sampai Nabi bagi kepada ibu, sampai Nabi bagi kepada ayah, sampai Nabi bagi kepada pihak ketiga. Apa fakta kes? Tak tahu. Pada orang yang mengatakan mazhab Syafi'i lah, especially mengatakan kalau perempuan itu berkahwin, maka hilanglah hak keutamaan penjagaan anak di bawah umurnya. Maka ramai yang janda tak nak berkahwin. Semua tak nak berkahwin sebab takut hilang jagaan. Sedangkan itu bukan hukum syariah. Adakah berkahwin hilang jagaan? Tak logik ya? Tak. Bukan bermindahkan syariah. Kalaulah ibu itu yang paling layak, walaupun beliau berkahwin semula, beliaulah yang paling layak. Jadi berbalik pada maksiat itu tak banyak dikaji. Dan akli, dia pas tidak banyak dikaji dalam kajian kita syariah. Kemudian teknik usul fiqh. Orang yang mengajar usul fiqh, mungkin di Quran dan Sunnah, di syariah, kita kena mantap betul-betul. Kita bila mengajar pelajar kita itu, kita menghayati bagaimana kaedah usul fiqh boleh digunakan untuk mengeluarkan hukum dan real fact, real case, dan berikan cabaran diri sendiri, bukan pelajar kita. Sampai kita kata pelajar kena relatekan dengan zaman moden. Kita pun gagal relate dengan zaman moden, apa tinggi pelajar. So kita kena ambil cabaran. Mungkin di kalangan kita ada workshop, kita keluarkan kes-kes di zaman sekarang, workshop tertutup. Ini kes yang kita bawa kepada pelajar tentang Dilalatul Amar, apa ni, Al-Aswa Al-Ibah, macam-macam lah kaedah fiqah yang kita bincangkan. Al-Mushtarak Yadullu ala maknayain illam yakun fi siyaq an-nafi. Kita keluarkan Quran-Quran ini, kaedah fiqah, kaedah usul fiqh, kita tatbikkan dalam kes-kes yang ada dalam masyarakat. Mungkin textbook yang barulah. Dalam bahasa lain, Prof. Dr. Zul, kita perlukan textbook. Tak perlu tebal. 50 muka surat, textbook sulfit yang baru yang relevan dengan hukum yang sebenarnya. Bukan aqimu solah, wujud semayang. Itu dah zaman dulu. Macam buku Badran, Abu Zahrah itu mungkin zaman 30-an. Dia tak ada kaitan dengan keuangan, dengan derivatif, dengan hadhanah, dengan hukum syariah, mahkamah syariah. Kenapa tak bawa kes-kes mahkamah syariah dalam usul fiqh? Bagaimana penghujahan hakim-hakim syar'i, pegawai-pegawai syar'i, kes saksi, kes tolak, cerai dan sebagainya. Dan kita datang bermaqasid syariah. Ini bidang yang semua orang suka dengar. Sebab dia merupakan satu khayalan, fantasi yang kita nak sampai. Kalau melibatkan fantasi, semua orang suka. Satu benda yang mimpi indah.
Adakah maqasid mimpi yang indah? Nah, itu satu. Dan malangnya dalam bidang usulfiq ini, kita terperangkap dalam kemanisan maqasid asy-syariah, dan kita merasakan maqasid asy-syariah satu bidang ilmu yang mudah dipahami dan semua orang berhak bercakap tentang maqasid asy-syariah tanpa memahami bagaimana maqasid itu dapat dibentuk daripada raw material, daripada bahan dasar yang raw. Dan lebih malang lagi dalam konteks kita, saya sebut dan saya ulangkan sekali lagi, kita melihat maqasid dalam tafsiran yang sempit. Penjagaan nyawa itu sekadar hudud sahaja atau kisos, sedangkan nyawa itu merangkumi kualiti kehidupan, peluang pekerjaan, pencemaran alam mengganggu kehidupan kita, kebisingan jiran tetangga, itu maqasid asy-syariah. Walaupun bukan hak, bukan dururiyat, tapi tahsiniyat atau hujiyat, tapi maqasid. Okay? Kualiti kehidupan tidak dimaqasidkan. Kita hanya jaga mati tak mati je. Bila mati maqasid berlaku. Adakah itu syariah? Penjagaan nasab keturunan, bab zina sahaja, ataupun pencerobohan maruah ataupun hirabah ataupun qazaf. Tetapi penjagaan keturunan itu lebih daripada itu. Bagaimana menjaga anak-anak yang dilahirkan tidak ada ibu dan ayah yang sah, itu penjagaan nasal. Hifzun nasal bukan makna penjagaan pencabulan kehormatan, tapi kesan daripada itu. Di mana maqasid dalam penjagaan anak-anak di luar nikah. Itu contoh yang kecil. Banyak lagi tentang isu promosi marketing menggunakan wanita yang tidak baik, yang berbagai-bagailah iklan dan sebagainya. Itu hifzun nasal. Maruah seorang wanita yang perlu dijaga. Itu takrifan yang sempit. Begitu juga akal. Kita bincang bab minum arak saja. Macam maqasid ini hanyalah berkaitan dengan tidak boleh minum arak, tidak boleh ambil dadah. Adakah itu maqasid? Yes, tapi not the whole thing. Apa maqasid penjagaan akal? Dari segi pendidikan, kewajipannya ataupun tanggungjawab bersamalah menyediakan peluang pendidikan bersemua lapisan masyarakat. Itu maqasid asy-syariah. Penjagaan minda bukan makna menjaga minda daripada dirosakkan oleh arak, tetapi memberi peluang pendidikan. Orang yang gagal ada peluang yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ada peluang di negara jiran, ada beberapa negara jiran di rantau Asia Tenggara, setiap orang berhak mendapat pendidikan. Walaupun mereka gagal, mesti ada juga politeknik ke, vocational ke, whatever. Dan mereka mesti menghabiskan paling kurang katakan 10 tahun dalam dunia pendidikan. It doesn't matter which level. Setiap orang ada peluang untuk, di Malaysia tidak diperhatikan setiap orang. Bebas, terbiar, tidak ada isu dalam konteks negara. Itu satu kelemahan maqasid, iaitu kita sempitkan pemahaman. In fact, kita punya textbook, kita kena rewrite baliklah. Kita tak cukup dengan maqasid yang tafsiran bagi itu. Luaskan skop maqasid asy-syariah, kita boleh buat workshop apa itu maqasid. Dan insyaAllah Ana pun akan buat buku maqasid dalam bulan 5 keluar. Menariknya, maqasid Ana itu ada big data analytics. Bila kita mengatakan hifzul mal atau hifzul nafas, jaga nyawa dan kehidupan, itu ada datanya tentang ambulance services. Bila kita call ambulance, berapa lama ambulans boleh sampai ke rumah tempat kejadian, berdasarkan data di World Bank, apakah indeks yang paling baik, 10 minit atau 50 minit ataupun half an hour. Data menunjukkan di Malaysia mungkin tak sampai peringkat tu lagi. We are the best among OIC countries, tapi it can be better. Itu penjagaan nyawa. Kemudian masuk dalam ward emergency, berapa lama dapat rawatan doktor, apa data yang kita ada, half an hour, one hour. Kalau swasta cepat sikit sebab ada kad kredit. Kalau tak ada insurans, kad kredit lambat juga. Mungkin dalam konteks di Malaysia ni, kita melihat kalau ada transfer daripada hospital swasta ke hospital kerajaan,
dia punya prosedur isi borang tu Masya Allah. Dan ramai orang mati dalam transit. Itu penjagaan nyawa. SOP tak ada korelasi. Dan adik-adik kita pun ramai macam itu kan. Dan dengar cerita macam-macam. Itu bukan maqasid penjagaan nyawa. Dan penjagaan apa lagi? Kita ada bincang tadi. Hifzulman. Kita bincang bab curi je kan. Curi. Rasuah di mana? Dalam maqasid syariah. Malah kuantiti rasuah ini lebih besar daripada kuantiti curi. Sebab curi itu kena ada skill dan teknik. Rasuah tak ada teknik. Kata ulama, curi itu akhzul mali khifyatan. Ambil duit secara sembunyi. Rasuah? Terang-terang pun bisa. Jadi itu maqasid. Jadi maqasid kita hanya sekat kitab-kitab lama tak betul. We have to review balik. Kemudian kalau kita membincangkan the value chain, kalau dalam konteks rasuah, minta maaf, dalam konteks arak, kita kata semua tak boleh, yang mengelangkan, yang mengedarkan dan sebagainya. Bagaimana dalam konteks rasuah juga, daripada orang yang buat appointment, yang berikan, yang mendahulukan appointment, yang atas jadi ke bawah, ke bawah ke atas sebab ada bayaran, itu permulaannya. Dan perjanjian, pembekalan, tender board tu yang paling bahaya di organisasi sama ada kerajaan atau swasta adalah tender board. Mereka yang akan meluluskan tender untuk bidding, untuk buat renovation, untuk supply equipment. This is the place where rasuah can take place easily. So syarikat kena melihat the whole value chain. Kalau syarah mengharamkan minum arak dan mengharamkan yang membekal arak, menanam anggur untuk arak, begitu juga syarah mengharamkan seluruh value chain untuk rasuah. La'anallahu wa la'ana rasulullahi ar-rashi wal murtashi wa syahidaihi wa katibah atau kama qala alaihi salatu wassalam. Allah melaknat orang yang memberi, menerima dua saksi, rasuah pun saksi juga. Wakatibah, orang yang menulis. Menunjukkan Nabi sebut empat perkara, which is right. Tapi Nabi tak bermaksud pada pandangan saya empat sahaja. The whole value chain, even the percall lagi. Okay, saya ada klien, ini klien saya punya syarikat, saya ada saham 50%, pastikan dapat. Saya sebagai lembaga pengarah, saya beritahu kepada semua lembaga pengarah, this is my company, ada my interest. Itu juga rasuah. Jadi, we have to rewrite our maqasid asy-syariah. Yang pertama dari segi scope coverage dia. Yang kedua dari segi lima itu pun bukan maqasid asy-syariah. We have to move away from lima maqasid asy-syariah. Kalaulah maqasid asy-syariah sekadar lima sahaja, betapa naif dan lemahnya syariah kita. Di mana kita dalam konteks keadilan? Di mana kita dalam konteks pencemaran alam? Di mana kita dalam konteks apa ni, keilmuan? Di mana kita dalam konteks ibu bapa? Allah sebutkan Al-Quran banyak kali, birrun lil walidain. Di mana ibu bapa dan percukaian dalam sosial ekonomi dan sebagainya. Mereka terpinggir pada hari ini. Sedangkan ibu bapa merupakan tema yang penting dalam Al-Quranul Karim. Jadi nak cerita panjang makan masa. Jadi mudahnya baca buku saya bulan 5 nanti. Doa untuk saya siapkan cepat sebab buku ni buku yang agak menarik, bukan kerana maqasid tapi kerana big data. Big data itulah merupakan the new macam Prof Datuk sebut tadi, the new heart of maqasid asy-syariah. Dalam pengajian syariah ataupun fiqh. Ada masa lagi? Baru muka soal pertama ni. Kita fokus banyak pada fiqh, kepada ara' al-fiqhiyah, pandangan-pandangan akademik para fuqaha. Tidak salah. Mereka melontarkan idea-idea, minda-minda syariah yang berdasarkan litaran-litaran yang kita sebut tadi. Usul fiqhnya, qawaid fiqhiyahnya, pemahaman Quran dengan sunnah dan sebagainya dicernakan dalam
aro' al-fiqhiyah dan berlaku ikhtilaf yang banyak, which is good. Satu maddah, satu material yang cukup kaya dan rich dari segi pemahaman syariah. Jarang kita bincang fiqh dari segi qada' dengan fatwa. Kelemahan universiti sama ada di Malaysia juga di luar negara, syariah, Quran dengan sunnah dan sebagainya, kita tidak ada maddah membaca fatwa. Fatwa itu pandangan yang real, pada real yang kes yang real. Fatwa takkan berlaku secara omong-omong kosong. Fiqh ini satu penulisan akademik. You can write whatever you want to write. But fatwa berdasarkan kes yang datang di hadapan soal mufti, dan kita memberikan alasan berdasarkan fakta kes. Apa terjadi dalam qada, aqdiyah. Jadi kalau boleh saya minta di USIM ini sebagai universiti, ubah sikit syllabus, tambahkan sikit mungkin dalam 10 contact hours, 20 contact hours untuk fokus pada al-qada wal fatwa. Sebab itu memberikan satu minda syarah yang baru. Saya pun dulu kalau baca kitab fiqh saja, saya tidak terujar dengan syariah. Very dull, boring, kawat merupakan prinsip saja. Semua prinsip, rafal haraj. Aplikasi tak tahu kat mana. Daful masyakah, tak tahu dekat mana. Jadi kalau kita baca fatwa tak nampak. Dan saya jumpa dengan kitab-kitab orientalis, saya berada di UK buat PhD. Di UK, dia punya good thing about UK, mungkin Prof pun sama dengan saya punya pengamatan, kita tak diajar benda-benda yang teori. Kita hanya benda-benda yang real on the ground. Sebab orientalis are historian. They are not ahli agama. Mereka adalah ahli sejarah. Sejarah dia akan melihat kes-kes sebenar dalam masyarakat. Dan kita diajar bagaimana melihat kes-kes sebenar dan menjawab kes-kes sebenar. Dan saya terima kasih kepada guru-guru, walaupun mereka bukan Muslim, seperti Wa'il Halaq, David Powers, my own guru John Burton, mencabar saya untuk melihat kes-kes sebenar. Sebab itu membuka minda kita. Mungkin last 10 minit atau 15 minit, big data, sikit data raya dalam bahasa Malaysia. Apakah itu big data dalam bahasa yang mudah? Dalam bahasa yang mudah, di zaman ini, zaman yang penuh dengan data. Data yang official atau data yang tidak official. Data yang tidak official adalah data dari segi WhatsApp, Instagram, Facebook dan berbagai-bagai lagi. Setiap ada saja teknologi baru, itu ialah data yang tidak official. Dan sudah ada robot yang dikeluarkan untuk crawl the data. Apa yang kita ada dalam WhatsApp kita itu, semua orang dah tahu sebenarnya. Dan kalau melihat data saya, Muhammad Daud Bakar, dari segi WhatsApp saya, rakan saya, siapa kenalan saya, 100 orang, 200 orang. Apakah mirip saya? Apakah cara pemikiran saya? Apakah kalau di kalangan remaja, mereka bercakap tentang apa? Pakaian, warna apa, baju apa. Dan mereka boleh jualkan data kepada syarikat mengeluarkan fashion pakaian. As simple as that. Semuanya sudah didatakan pada hari ini. In fact, kejayaan Donald Trump pun berdasarkan data. What to say, what not to say. It doesn't matter benda itu betul tak betul. Itulah perkataan yang orang nak dengar. Dia cakap apa yang data sebut, cakap. Don't mention about this, cakap benda-benda yang menyeronokkan manusia. So big data yang memberikan idea dan ilham kepada Donald Trump untuk bercakap sepanjang kempen beliau. Beliau bercakap bahawa nak tinggikan treasury bill supaya all the investment daripada US akan balik semula ke Amerika Syarikat. Itu memberikan sokongan. Sebab mereka percaya bila wang masuk balik ke Amerika Syarikat, mereka boleh melabur. Dan in fact all the investment of the world, they are now everywhere in the world, in Malaysia, Vietnam, Indonesia. Kalau treasury bill naikkan sikit, even 0.5, 50 basis point, kita punya pasaran sudah hancur. Donald Trump bukan cakap 0.5, 4% extra. Okay? Dan in fact, bila Donald Trump sebut begitu, pasaran kita di Malaysia sudah goncang. Kita punya MGS, kalau yang ikut data MGS, Malaysian Government Securities, Islamic and Conventional, sudah kehilangan banyak wang. Sama ada dikeluarkan dan dilaburkan di Amerika atau disimpan dahulu, sehinggalah
polisi yang lebih clear di Amerika Syarikat. Ini semuanya berdasarkan data, politik, ekonomi. Dalam konteks kita, kita belum mendatakan Al-Quranul Karim. Dan pada saya, Quran itu penuh dengan data. Kalau kita datakan, akan keluar banyak tema-tema yang cukup menarik. Dan itu juga projek yang saya akan buat mungkin di akhir tahun ini atau tahun hadapan, bagaimana mendigitalizkan Al-Quranul Karim. Itu Al-Quran baru, belum lagi sunnah. Bila kita mendigitalizkan Quran, kita dapat tengok bahasa-bahasanya, tema-temanya dan sebagainya. This is good news kepada USIM, kepada orang yang minat untuk menjadikan syariah modern, relevant dan trendy. Ada bad news. Saya ada satu artikel, ucapan saya di World Bank Conference di Bahrain dan juga IOP tentang syariah standard tentang emas, syariah standard on gold. Available dalam public domain, kita boleh download kalau nak downloadkan. Saya cuba letakkan paper saya dalam sistem big data syarikat saya sendiri untuk melihat apa pandangan big data kepada saya sebagai penulis, juga mesej saya dalam syarah standard on gold. Keputusannya agak mengejutkan saya. Pertamanya, syariah dikenal pasti sebagai perkataan yang paling negatif dalam dunia pada hari ini. Dan data menunjukkan syariah menyebabkan artikel paper yang saya buat tu jatuh nilainya sebab dianggap sebagai negatif. Sebab syariah hari ini sudah dianggap sebagai negatif berdasarkan data social media satu dunia. Syariah semua negatif. Robot pun dia kata negatif lah. Sebab robot ni dia ikut pattern. Data is about pattern. When we say this is good, everyone say it's good. Ronaldo is the best player of the world. So be it. Tapi kalau mengatakan syariah is the, you know, the worst enemy of humanity, itulah hakikatnya. Dan saya agak terkejut. Dan yang menariknya, data juga menyebutkan kepada saya syariah backward, negative, avoid using this. Tapi saya sebut satu perkataan, robust syariah principle, good one. Bila kata robust, dia jadi baik balik. Menunjukkan kata robust tu satu data yang baik, yang boleh meneutralkan balik perkataan syariah. Dan saya rasa ini satu cabaran lah kepada kita semua. Dan saya rasa kita kena berhadapan dengan big data dalam konteks pertamanya membuat big data per Quran, juga sunnah, juga fiqh kita sendiri. Dan mudah-mudahan buku saya Maqasid ini merupakan satu cubaan yang pertama dalam konteks membig datakan syariah. Mungkin yang terakhir, panjang lagi saya cuba ringkaskan dan saya berhenti. Dalam konteks dunia pada hari ini, dalam konteks syariah, dalam konteks dunia kehidupan, dia ada empat quadrant, empat petak. Dalam buku-buku motivasi, buku pengurusan, dia ada empat petak. Dia ada dua vertikal dengan horizontal. Dua sifat yang akan bertentangan. Misalnya perumahan. Perumahan merupakan satu isu bukan setakat di Malaysia tapi di OIC country. Ramai orang tidak ada rumah atau rumah yang tidak menetapi standard yang sepatutnya untuk keluarga sosial. In fact, banyak masalah sosial timbul sebabkan perumahan. Saya punya, dan saya rasakan bahawa perumahan ini bukan lagi isu sampingan. Walaupun Quran sebut 3-4 kali dalam Quran, mungkin zaman sekarang perumahan merupakan maqasid asyariah yang paling tinggi. Sebab dia merupakan punca kepada sosial, kepada pencapaian ilmu, kepada kesihatan masyarakat. Ya, perumahan merupakan satu aspek yang cukup penting. Dan saya buat satu big data kepada OIC countries, negara 58 negara ya dalam OIC, dari segi keuntungan dan juga social impact. Dan kita buat data berdasarkan negara mana yang kalau kita labur paling tinggi untungnya dan negara mana yang paling teruk dari segi infrastruktur perumahan. Jadi terserah pada pelabur-pelabur yang kita cuba cakap, kalau kamu nak dapat keuntungan, negara ini yang paling tinggi, top 5. Malaysia ada top 5 lah dalam quadrant tersebut. Tapi kalau impactnya, yang kalau kita tidak melabur, dia akan merupakan masalah sosial, ekonomi dan sebagainya yang paling bawah. Jadi kalau profitability dan juga social impact. Of course yang paling baik yang ujung sekali lah.
yang paling tinggi dari segi profitability, yang paling tinggi dari segi social impact. Tak banyak negara begitu. Jadi bertaburan negara dalam OSCE, Turki, Indonesia, Malaysia, Saudi. Saudi paling teruk dari segi profitability, tapi good dari segi social impact. Dari segi kesan. Jadi itu juga big data yang kalau kita lakukan ke atas pendidikan, perubatan, even pengenian syariah sekalipun. Cadangan saya adalah kita mendiktatakan dulu silibus pengajian syariah. Dekat mana kelemahan kita dari segi silibus pengajian Quran dengan sunnah, fiqh muamalat, syariah dengan undang-undang dan sebagainya. Itulah masalah pertama yang kita kena mula. Put aside the perumahan, perubatan, pendidikan, masa sosial negara. Mulakan dulu mendiktatakan silibus pengajian syariah. Dan dengan izin Prof. Datuk Zul, saya boleh ambil satu case study secara free. Lepas tu kena bayar lah. Okay. Nak tengok kesan dia. Give me any syllabus yang mesti paling kurang lebih daripada 1,000 perkataan dan we can churn for you. How relevant this syllabus to the student, latar belakang student, latar umum mereka, pencerah yang ada, latar belakang universiti dan juga masyarakat keseluruhannya. Dan akan berikan roadmap apa yang perlu dibuat untuk memastikan selepas ini sesuai dengan falsafah universiti, akli dengan nakli dan sebagainya. Lepas itu, semua akan melihat dekat mana kita dalam konteks ini. Mungkin ada yang belum faham lagi syariah dengan fiqh. Ada yang belum faham fiqh dengan qadha dengan fatwa. Ada yang mengatakan fiqh itu ialah qadha dan fatwa sama. Tidak. Fiqh lain, qadha lain, qadha dan juga fatwa lain, syariah lain, fiqh pun lain. Usul fiqh berbeza, qawaid fiqhiyah berbeza, nasariyah fiqhiyah berbeza. Jadi kena faham semua ini dan sistem boleh membantu. Dan yang terakhir, sebelum saya mengundurkan diri, saya minta lah rakan-rakan saya dalam pengajian Quran, sunnah, syariah, apa saya berkata dengan syariah ini, kita elakkan perasaan kita obsesi, kita obses dengan ilmu kita. Ilmu kita tak cukup. Kita kena menyeberangi sempadan untuk mempelajari ilmu yang lain. Kalau kita masih lagi terperangkap, saya lah pakar usul fiqh, saya lah pakar kewangan Islam, muamalah Islam, kita masih lagi dalam suasana obsesi. Kita rasa seronok dengan ilmu kita sampai kita underestimate ilmu-ilmu lain yang lebih berimpak. Satu lagi, jangan fikir secara otak kiri, otak yang berbentuk mudah, senang dan konservatif. Konservatif, it easiest way to do. Orang yang konservatif, benda yang paling mudah to be konservatif or doing nothing. Doing nothing or say halal or tak boleh buat, paling mudah sekali. Cuba elak, dalam buku saya huraikan apa makna otak kiri. Otak kiri, otak yang mengambil pendekatan common sense yang dekat dengan akhirat. Bukannya dengan dunia, dengan tamadun, dengan cabaran dan dengan hidup yang sebenarnya. Banyak contohlah misalnya, ada ulama mengatakan nak keluarkan zakat, keluarkan di bulan puasa. Sebab bulan puasa itu bulan yang banyak pahala. Kalau begitu, runtuhlah masyarakat. Sebab orang miskin tidak akan mendapat bantuan sepanjang bulan-bulan yang lain. Jadi itu mentaliti otak kiri, betul tak? Nampak baik kan? Banyak pahala. Dan ramai di TV-TV, di ceramah-ceramah, di buku-buku, tunaikan zakat anda di bulan Ramadan untuk mendapat pahala yang banyak. Sedangkan Islam bukan buat Ramadan, dapat haul. Cukup haul, bayar. Dan orang fakir miskin ni berada sepanjang tahun, bukan di bulan puasa saja yang miskin. Itu otak kiri. Yang ketiga, jangan ada sifat negatif. Benda yang kita rasa cabaran, jangan negatifkan, jangan menghitamkan. Cuba kaji pandangan, idea itu secara yang berimbang dan yang mungkin saya rasakan yang berdata. Cari data. Apa isu yang ada dalam masyarakat? Carikan data terlebih dahulu. Saya beri contoh ambulans dari air, pencemaran alam. Kalau kita melihat prestasi pelajar kita semakin menurun, carikan data dari segi welfare mereka, masa mereka belajar, masa mereka tidur, makanan mereka, diet mereka, itu data. Kita dengan pelajar dari segi kita memberikan tumpuan sebagai seorang pendidik, ayah, abang, kakak dan sebagainya. Itu data.
They are great students. They cannot come here scoring less than 3.0. Impossible. If they cannot achieve 3 and be and above, ada benda yang tak kena dalam the whole ecosystem. Check the data. Saya rasa cukup kot sekat tu ya. Jadi kalau kita boleh buka perbincangan, insyaAllah saya akan cuba menjawab soalan-soalan yang mungkin relevan dengan tajuk kita, bagaimana menjadikan minda syariah satu metodologi baru dalam dunia globalisasi dan juga era big data. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan mendapat faedah, dan apa yang salah yang sebut tadi, saya astagfirullah, saya minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insyaAllah kita look forward for a very interactive and engaging session. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.